Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, apa makna dari istighfar dan apa bedanya dengan taubat? Dan mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara istighfar dan taubat? Istighfar mohon ampun. Taubat betul-betul membersihkan diri. Istighfar juga membersihkan diri. Tetapi begini, dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Istaghfiru faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Tuhanmu akan mengampuni dosamu. Maka istighfar itu kita mohon ampun kepada Allah. Memohon maghfirah daripada Allah. Terus apa kata ulama? Kalau kita beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah dan insya Allah diampuni oleh Allah. Namun Allah tidak menjaga kita daripada terjerumus ke dalam dosa itu lagi. Jadi Allah mengampuni, kalau kita beristighfar maka Allah mengampuni saja. Tidak di kemudian dibentengi, ditameng, dijaga dari dosa, tidak, hanya diampuni saja. Sehingga potensi lebih besar untuk kembali berbuat salah. Beda halnya dengan orang yang bertaubat. Kalau bertaubat ini, kalau Allah sudah menerima taubatnya, itu artinya Allah mengampuni dosanya dan sekaligus menjaganya. Allah sendiri yang menjaganya dari kembali kepada dosa. Maka taubat itu lebih ampuh. Istighfar bagaimana caranya? Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun terus. Sedangkan taubat itu tidak cukup dengan istighfar. Apa dalam Al-Qur'an dikatakan surat An-Nisa, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Tawwaban rahima. Allah menerima taubat. Beda dengan Allah yaghfir, mengampuni atau memaafkan. Apa makna daripada ayat itu? Walau annahum idzalamu anfusahum, dan apabila mereka telah menzalimi diri mereka dengan dosa, dengan kotoran, dengan noda di hati, apa yang mereka lakukan? Ja'uka, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Fastaghfirullah, baru memohon ampun kepada Allah. Ternyata proses taubat itu Allah jelaskan istighfar itu nomor dua. Nomor satu, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru nomor dua, fastaghfirullah, memohon ampun kepada Allah dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara intens. Baru yang ketiga adalah wastaghfara lahum rasul. Karena kita datang kepada Nabi dan memohon ampun kepada Allah dengan bimbingan Nabi, di hadapan Nabi, bersama Nabi, maka Nabi pun memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Maka hasilnya adalah lawajadullaha tawwabar rahimah. Kita akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah telah menerima taubat kita. Nah, jadi istighfar kita mohon ampun saja. Sedangkan taubat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang untuk saat ini datang kepada pewaris-pewaris, datang kepada para ulama, datang kepada para aulia, datang kepada para mursyidin. Mursyid-mursyid yang menjadi guru-guru penyucian jiwa. Kita datang kepada mereka, diajarkan istighfar, maka kita beristighfar. Lalu orang-orang saleh itu pun memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Maka itu tidak hanya diampuni oleh Allah, tapi insya Allah juga dijaga kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat orang-orang saleh, para aulia yang kita datangi tersebut. Mudah-mudahan dapat dipahami.